Kitalahun kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kesehatan pengusia majlis seluruh sah kepimpinan Darul Faizin para alim ulama muslimin muslimat tuan-tuan puan-puan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Abang-abang semua sihat tak? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menunaikan kefarduan fajar ataupun subuh secara berjamaah. Yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shallal fajr fi jama'ah fa ka'annahu qama al-laila kullah." Sesiapa yang mendirikan solat fajar ataupun subuh secara berjamaah di masjid, di surau, seolah-olah dia telah mendirikan seluruh malamnya dengan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, bahkan sebelum itu, tuan-tuan, adik-adik telah melakukan solat qiyam, seolah-olah dapat satu malam suku beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini sementara terbit matahari kita isikan pula dengan khalaqah ilmu yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia fi sabilillah, sehingga dia pulang, sehingga balik, bukan sehingga habis kuliah. Law samahallah, na'uzubillah, kalau tuan-tuan balik ni, adik-adik tak ada nak balik, meninggal dunia digilis lori, contoh, na'uzubillah. Tuan-tuan, adik-adik dikira fisabilillah. Besarnya pahala, ganjaran, fadilat orang yang menghadiri majlis ilmu, bahkan disayapi oleh para malaikat yang mendoakan orang yang berada di dalamnya dengan keampunan dan rahmat daripada Allah. Kalau yang mendoakan tu tuan-tuan saya, tuan imam dan orang-orang lain, tak tentu lagi makbul. Tapi yang mendoakan orang yang berada dalam majlis ilmu itu adalah malaikat. Ya, yang disifatkan oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, sentiasa patuh mengamalkan apa yang diperintahkan tanpa memaksiati sedikit pun. Pastinya doa tersebut adalah doa yang makbul, insya-Allah. Tuan-tuan, saya tidak berniat nak panjang sangatlah tuan-tuan. Sebab tengok budak-budak ni pun kesian betul ya, tuan-tuan. Rokok-rokok nak tersungkok ke depan tuan-tuan. Sujud tak bangun-bangun tuan-tuan, punya khusyuk tuan-tuan. Jadi meraihkan para pelajar yang ada ni tuan-tuan, saya petik daripada ayat surah Al-Kahfi. Kerana menggambarkan tentang pemuda. Sebab banyak orang-orang muda, tengok adik-adik muda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah golongan fityah, laki-laki yang remaja, yang muda, belia. Amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka, dengan memilih iman itu, wa zidnahum huda, kami tambahkan lagi petunjuk ke dalam hidup mereka. Sedar tak sedar tuan-tuan bahawa di dalam Al-Quran menonjolkan tentang perihal pemuda ini pada dua sifat. Satu sifat puji, satu lagi sifat keji. Sifat puji tadi tuan-tuan pada surah Al-Kahfi yang saya nyatakan, tujuh golongan pemuda yang sanggup mempertahankan imannya daripada sebuah kerajaan yang tidak membenarkan rakyat dia sikit pun mentauhid dan mengesakan Allah. Diburu oleh satu kerajaan, lari kat dalam gua, wanted, tidak tahu nak minta apa tuan-tuan, masuk dalam gua, rabbana atina min ladunka rahmah,
Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, tak tahu nak minta apa, rahmatlah. Dan bimbinglah kami pada setiap urusan kehidupan kami di bawah rahmat-Mu itu, supaya hidup kami rasyada. Iaitu terpimpin. Bermakna kalau kita ni tuan-tuan tengah banyak masalah, kan, pasangan hidup minta cerai, contoh kabinet dapur kena gigit tikus, tak dan lagi repair, peti ais pula rosak, naik motor-motor pula accident tuan-tuan, rumah pula kena pecah rumah, hantar anak tuan-tuan madrasah yang paling power pun tak menjadi juga, contoh tak tahu nak minta apa kepada Allah, mintalah doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Allah bagi satu rahmat yang dia lebih tahu untuk hamba dia dengan menidurkan mereka 309 tahun. So siapa pagi ni dia tertidur, sebenarnya dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, itu satu yang ditonjolkan, bahawa pemuda ini yang ditidurkan 309 tahun, walaupun muda tetapi dia diberikan satu kelebihan yang hebat, pujian. Tetapi ada satu lagi uslub dekat dalam Al-Quran memperlekehkan sifat muda ini dengan sifat yang kurang pengalaman, hingusan, sampai azan subuh pun tertinggal, as-salatu khairu minan naum, contoh-contoh. Disebut kat dalam cerita bagaimana Ibrahim alaihissalam, bukan nak cerita bahawa Nabi Ibrahim tu tuan-tuan tak kenal, tapi digambarkan dialog tu bahawa Nabi Ibrahim tu muda dan hingusan. Macam mana? Iaitu ketika mana tuan-tuan, kaum Nabi Ibrahim ni menyembah berhala, terkenai. Dia ada satu majlis yang terpaksa semua pi ke hutan. Bila pi ke hutan untuk ambil binatang-binatang buruan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Dalam setahun sekali. Ketika itu Nabi Ibrahim kata, ni ada can ni. Selama ni aku dakwah kata jangan sembah berhala, dia tidak memberi manfaat, tidak beri mudarat. Dia pun patah tangan tak boleh buat apa, kan? Kena pecah pun tak boleh buat apa. Ini semua batu, sembahlah Allah. Semua buat tak tahu tuan-tuan, bila semua balik ataupun keluar pi hutan, dia kata inilah peluang terbaik. Dia pun dapat idea, ting keluar mentol, dapat idea untuk pecahkan seluruh patung-patung berhala tadi tuan-tuan, ditinggalkan seorang yang paling besar. Digantungkan di atas ataupun di lehernya kapak. Ketika mana balik, tergemparlah seluruh penduduk dengan tuhan-tuhan mereka sudah dipecahkan. Ketika itu tuan-tuan, mereka bertanya sesama sendiri, siapa yang buat kerja ni? Ketika itu mereka respon, fatan yuqalu lahu Ibrahim. Adalah seorang budak hingusan, muda mana ke, yang dikatakan nama dia siapa tu? Ibrahim. Dalam bentuk apa? Kejian. Orang muda, hingusan, tak ada pengalaman, tunjuk poyo, bahasa Kuala Lumpur kata. Satu, dalam uslub Quran memuji Ashabul Kahfi. Satu, mengkeji dan memperlekehkan orang muda. Bukan Nabi Ibrahim tu lekeh dah. Tapi secara generalnya nak menunjukkan ada perlekehan kepada golongan muda yang mungkin kurang berpengalaman itu. Maka tuan-tuan, alhamdulillah, kalau ia disalurkan dengan baik, baik. Kalau tidak disalurkan dengan baik, tidak baiklah orang muda ini. Maka saya nak tegaskan bahawa orang muda ini ada kelebihan. Jangan tersungkok-sungkok rukuk pun tuan-tuan, terlupa as-salatu khairu minan naum, banyak kelebihan tuan-tuan. Jangan pandang sebelah mata tuan-tuan. Ya. Antaranya tuan-tuan, orang muda ni dia ada tiga paling kurang kelebihan yang tak ada pada otai dan orang-orang tua. Berapa kelebihan tuan-tuan? Adik-adik? Dah tak nampak dah. Ada berapa kelebihan? Tiga. Kelebihan pertama, orang muda ni dia suka ilmu. Dia suka menerokai ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan, daripada ilmu yang ada kat dalam kitab, sampailah ilmu pengalaman yang tak ada kat dalam kitab.
Kita tengok orang muda merata-rata, dia explore-nya internet, dia baca kitab, masuk universiti, semua orang muda. Belajar repair motor, belajar repair aircon, belajar tuan-tuan repair kereta, kan? Explore itu, explore ini, belajar itu, sambung belajar sana, pergi Gontor, lepas tu nak pergi Yaman pula lagi. Contoh. Ya, ini adalah dinamakan golongan muda yang rajin menuntut ilmu. Orang tua, tuan-tuan dah tak larat. Ya, dia mau, rasa mau, tapi bila belajar tu tuan-tuan, tengok ustaz lama sikit, kecil besar, kecil besar, kecil besar hilang tuan-tuan. Satu. Duduk lama sikit, oh, sakit pinggang tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan duduk lama lagi tuan-tuan, kalih kanan, kalih kiri tuan-tuan, dia mula kebah. Jadi stamina dia nak belajar tuan-tuan tak berapa tinggi. Bahkan kadang-kadang yang gaya P. Ramlee pun ada. Mana tak nampak ustaz. Kecil besar. Gitu dia golongan otai tua. Tapi golongan muda semangat untuk berilmu dan menuntut ilmu. Tetapi di sebalik ilmu ini, yang manusia orang muda ini rajin untuk mencari, sebab dipanggil talabul ilmi, talibul ilmi, talib ni cari, meminta. Di sebalik ilmu itu ada kelemahan. Pasal apa? Pasal ada yang pada kelebihan orang-orang tua, orang-orang otai yang lebih berpengalaman, mereka walaupun tak ada ilmu, mereka ada hikmah. Ada apa tuan-tuan? Hikmah ni dia tak dapat kat kitab. Dia hikmah ni adalah tuan-tuan kebijaksanaan yang didapat daripada University of Life. Dia try and error and adjust. Try and error and adjust. Try and error, silap, adjust lagi. Dia ada pengalaman sampai dia tahu selok belok. Yang ni tak ada pada orang muda. Ni ada pada otai-otai, orang-orang berpengalaman, orang-orang tua. Walaupun mereka mungkin tidak membaca, tak ada kelulusan, tetapi pengalaman itu adalah satu yang berharga. Maka kelemahan ilmu tadi tuan-tuan, adik-adik yang muda ini perlu ditop up dengan hikmah supaya ia bertambah mantap. Faham ke faham? Maka adanya gabungan di antara ilmu yang bertulis di buku dengan hikmah pengalaman mewujudkan faqih. Mewujudkan apa tuan-tuan? Adik-adik? Faqih. Faqih ini tuan-tuan bagus. Sehinggalah tuan-tuan dia betul-betul faham tentang agama yang disebut oleh Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan kefaqihan. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman yang mendalam agama kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah dia akan ilmu ta'wil daripada ta'wil Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan kadang-kadang bila kita tengok orang muda dia ada ilmu tuan-tuan tapi tak ada hikmah, kurang, dia cakap merabu tuan-tuan. Kadang-kadang melangit-melangit, tak jejak ke bumi tuan-tuan. Sebab tak ada dia punya hikmah dan pengalaman. Tetapi tuan-tuan, hanya pengalaman saja pun tuan-tuan tak ada ilmu, merabu juga. Tak boleh dia main cerita pengalaman tuan-tuan. Apa asas, apa dia punya ilmu, apa dia punya sandaran. Tak ada pun tak boleh juga. Maka dua golongan ini perlu dirapatkan dari satu sudut. Ilmu dilengkapkan dengan hikmah. Begitu juga orang otai, hikmah dilengkapkan dengan ilmu. Baik. Itu satu kelebihan orang muda, dia suka ilmu. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan pemuda yang kedua adalah dia suka beramal. Bekerja, amal ni kerja lah tuan-tuan kan. Panjat bukit kan, buat latihan, buat kerja, kayuh basikal, kerja lah tu tuan-tuan, jenis beramal. Amal ni diambil daripada kataan ya'mal, amala ya'malu, bekerja. Yang rajin buat, bersihkan itu, bersihkan ini, madrasah itu kan, pergi sana, rajin beraktiviti, buat pula konsert amal kan, untuk mengutip dana ma'atafis, konsert nasyid,
Rajin dia kat sana sini, orang muda ni tuan-tuan. Tetapi di sebalik amal itu tuan-tuan, ada kalanya ada udang di sebalik mi. Dia buat kerja tu untuk tunjuk kepada markah. Contoh, yang dia ni hebat supaya markah tertarik pada dia. Contoh, ada udang di sebalik mi. Dia tunjuk tu untuk riak, untuk lobi jawatan supaya dia dapat jadi ketua. Sampai kalau ambil gambar tu tuan-tuan, siap sengit tuan-tuan. Kalau nak buat program, mesti nak tunjuk gambar ending credit. Siapa yang membuat program ni? Dia tunjuk riak. Maka di sebalik kerja dan amal yang dilakukan itu akan menjadi adakalanya sia-sia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidak adalah yang diperintahkan kepada kamu untuk beramal dengan satu ikhlas, hanya sahaja kepada Allah. Di sebalik amal itu pun ada kelemahannya, kerana ada unsur-unsur riak, menunjuk, nak ligan jawatan, nak lobi dan seumpama dengannya. Nak tunjuk dekat pak mentua, nak tunjuk dekat bakal isteri, dekat markah dan macam-macam. Macam satu kisah tuan-tuan. Kan? Dia ni tuan-tuan bakal berkahwin tuan-tuan. Kan? Bakal pak mentua pun test lah. Punyalah tuan-tuan, baca kuat tuan-tuan. Alhamdulillah. Test jadi imam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Oh, bakal pak mentua bangga. Ui, macam imam Mekah menantu aku. Ha? Punya nak tunjuk tuan-tuan. Lepas Fatihah baca surah panjang tuan-tuan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalam hati pak mentua, alhamdulillah bagus baca bukan surah pendek, surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Berapa lepas Alif Lam Mim? Allahu Akbar. Rukuk dah, lupa dah semua tuan-tuan. Mukadimah aja gelegak nampak macam hebat. Rupanya tuan-tuan Alif Lam Mim saja, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada udang di sebalik mi, ada kala amalan dia. Tapi orang-orang tua tuan-tuan, di sebalik amal yang ada lemah itu perlu ditop up. Yang benda top up ni ada pada orang tua. Orang tua ada namanya ikhlas. Betul tuan-tuan? Bak kata pepatah, dia dah cemuih dah dengan dunia ni. Cemuih. Nak kata ligan duit dah puas dah. Rumah semua ada. Swimming pool, kereta semua dah rasa dah tuan-tuan. Pi Turki, pi Endon, pi apa semua dah pi. Dah cemuih dah dengan dunia. Apa lagi nak ligan dunia? Tak ada satu kepentingan dunia melainkan ikhlas kerana Allah. Nak kata ligan duit, ligan harta, ligan pangkat, dah tak kuasa dah. Sebab apa? Rumah kata pi, kubur kata mari. Ya tak? Maka ketika tu orang-orang yang seperti ini, yang dah cemuih dengan dunia, dia mengejak dan meligan hanya sanya Allah. Ada pada orang-orang otai dik. Tak ada pada orang-orang muda ada kalanya. Maka ketika itu, amal yang hampa bersemangat tadi, ada kelemahan, perlu dilengkapkan dengan ikhlas. Tuan-tuan, di sebalik ikhlas, orang-orang tua pun kadang-kadang ada kelemahan. Ikhlas tapi amal tak banyak. Sebab sakit lutut mungkin. Sebab dah macam-macam tuan-tuan ada kelemahan. Mata mula rabun. Kan, kepala mula pening, gula mula tinggi. Ikhlas-ikhlas juga tapi tak boleh buat banyak tuan-tuan. Mungkin tak berapa lah. Tinggal semangat je yang ada pun kadang-kadang. Baik. Itu kelebihan orang muda. Yang kedua, dia suka beramai. Tapi amai tadi lemah, ada kelemahan, dia perlu ikhlas. Ikhlas ni cari dan berkawanlah dengan otak-otak dan orang-orang tua. Faham ke, Dik? Khusyuk betul ini. Tuan-tuan, yang ketiga, kelebihan pemuda. Mereka ni ada semangat. Kalau ceramah orang-orang muda ni tuan-tuan, pitch dia tinggi je tuan-tuan. Daripada mula sampai akhir.
orang muda lah katakan, kita kena rebah. Tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan lebih kurang. Dia punya semangat pitch tinggi mula sampai habis tuan-tuan. Orang tua dengar bingit telinga. Dia monoton dia panggil. Allahu Akbar. Semangat tuan-tuan. Dia punya semangat berarak kat jalan tuan-tuan. Hidup, hidup. LGBT. Na'udzubillah tuan-tuan. Punya semangat tuan-tuan. Buat salah pun tapi mudah. Semangat. Tuan-tuan, bercakap suara tinggi. Kan? Berkayuh, semangat kalau cycling. Bersukan, semangat. Alhamdulillah. Tapi di sebalik semangat tu tuan-tuan, kita tahu segala perjuangan yang berasaskan semangat semata-mata, bertahan ke tak bertahan tuan-tuan? Tuan-tuan tak bertahan. Sebab hidup ni bukan semata-mata emosi sahaja. Orang yang berjuang dan bergerak atas nama emosi semata-mata, dia tak boleh bertahan lama. Kita tengok ada contoh-contohnya di Malaysia ni tuan-tuan. Bukan berjuang kerana Allah, kerana Islam tuan-tuan. Kita tengok apa yang terjadi tuan-tuan. Maka ketika itu, semangat juga ada kelemahan. Semangat pun ada kelemahan. Walaupun di satu sudut dia kelebihan. Tapi ada kekurangan semangat itu yang perlu ditop up dengan apa yang disebut sebagai wasatiyah. Wasatiyah ni tuan-tuan, dia tahu bila masa dia nak peligat semangat, bila masa dia nak down. Bila masa nak pederah, bila masa nak cool, relax. Wasatiyah ni tuan-tuan, dia ada pada orang tua. Dia bukan pitch tinggi tu weh. Dia bukan bersemangat gila pagi petang siang malam pancit tuan-tuan. Ya. Dia tahu patutnya kalau nak bangun qiam kena tidur awal. Orang muda mana reti tuan-tuan wasatiyah punya semangat. Oh, 3 pagi tak tidur. Start qiam mampus. Dia kira semangat dia aja, maklumlah kali pertama jumpa kawan-kawan kat tempat baru pula kalau kat camp-camp tu kan. Punya semangat tuan-tuan. Orang tua kata tidur. Jangan semangat sangat, nanti kiam mengantuk. Dia tak kisah tuan-tuan. Punya semangat. Tak apa, kita boleh. Ketika itu wasatiyah menyelamatkan keadaan supaya ada masa kita naik, ada masa kita tak naik. Wasatiyah ni ada pada orang-orang tua. Maka ketika itu, kelebihan ini bagus ada pada pemuda asasnya, ilmu, amai dan semangat. Tetapi di sebalik kelebihan itu ada kelemahan, perlu ditop up dengan apa tadi? Hikmah, ikhlas dan wasatiyah. Maka orang tua pun melengkapkan dia punya kelemahan kepada kekuatan yang ada pada muda. Orang muda pun melengkapkan kelemahan yang ada pada orang tua. Maka ketika mana digabungkan kedua-duanya, barulah dia menjadi mantap tuan-tuan, menjadi kesempurnaan insya-Allah. Saya rasa tuan-tuan, itulah yang saya nak sampaikan lebih kurang. Kesian tengok budak-budak ni tuan-tuan. Kalau-kalau misalnya ada soalan, kalau ada lah tambahan, nak tambah sikit lagi 5 minit ke tuan-tuan. Kalau tak ada pun bagus juga, pokok aku pun dah lapar dah ni. Kalau-kalau ada soalan, sila. Dek, faham kau? Oh, faham sungguh. Masya Allah. Sila. Tuan-tuan, puan-puan ada soalan? Tak ada, no? Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apalah kita tangguhkan dahulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu datang dari kelemahan diri sendiri. Maaf terkasar bahasa, terbeli kata, tersindir rasa. Hanyalah daripada hamba Allah yang dhaif lagi hina ini. Tuan-tuan, maafkan saya dah. Maafkan tak? Maafkan insyaAllah aku boleh main pula. aku dah tak main dah tuan-tuan. Moga-moga ada manfaat sedikit daripada perkongsian yang ringkas tadi. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.